Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya kita berharap setiap ibadah yang kita berikan, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar diterima oleh Allah sebagaimana kita khawatir dan takut jangan sampai ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang berada di bulan yang sangat agung, sangat mulia, bulan Rajab. Bulan Rajab dikatakan oleh para ulama kita diambil dari kata at-tarjih, yang maknanya adalah at-ta'zim, pengagungan atau pemuliaan. Sehingga bulan Rajab adalah bulan yang agung, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada empat bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada bulan suci Ramadan, ada empat bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala lebihkan daripada bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna iddatash syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, adalah 12 syahran, 12 bulan. Itu adalah sesuatu yang sudah dimaklumi oleh semua manusia, 12 bulan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah mengatakan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, Allah Subhanahu wa ta'ala agungkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan dan tidak menyebutkan apa saja 4 bulan tersebut, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian datang untuk menjelaskan apa 4 bulan yang Allah maksudkan. Dan itulah salah satu fungsi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah salah satu fungsi dari Rasulullah untuk menjelaskan keumuman ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan kemudian mengatakan 4 bulan yang dimaksudkan, salasatun mutawaliyat, ada 3 bulan yang datang secara berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan kemudian bulan Muharram, bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan pertama Hijriah, dan satu bulan terpisah yaitu bulan ke-7, bulan Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya. Maka jemaah sekalian, bulan Rajab ini termasuk salah satu dari 4 bulan yang Allah agungkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala agungkan, sampai-sampai dilarang kaum muslimin memulai peperangan di bulan tersebut. Bahkan sejak zaman dahulu orang-orang mengenal bulan Rajab ini, biasanya mereka sebutkan dengan Rajabul Asam. Mereka katakan sebagai Rajabul Asam, Al-Asam artinya orang yang tuli. Mereka katakan sebagai bulan yang tuli karena tidak didengar peperangan di dalam bulan tersebut, karena tidak didengar suara senjata di bulan tersebut, makanya mereka katakan sebagai Rajabul Asam. Oleh karena itu bulan ini sangat diagungkan dan dimuliakan jemaah sekalian. Maka para ulama kita menyebutkan segala macam dosa dan maksiat yang kita lakukan di dalam bulan-bulan yang diharamkan ini, yaitu 4 bulan ini termasuk bulan Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya, segala bentuk maksiat, dosa yang kita terjatuh ke dalamnya, balasannya di sisi Allah juga berlipat ganda. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam ayat, dalam surat At-Taubah, setelah menyebutkan 12 bulan dan 4 bulan yang diharamkan, lalu kemudian Allah mengatakan zalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, itulah agama yang lurus kata Allah, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di dalam 4 bulan tersebut. Sebagian para ulama kita mengatakan jangan
Di dalam 12 bulan keseluruhan kita dilarang oleh Allah berbuat dosa dan maksiat. Tapi lebih dipertegas oleh Allah di dalam 4 bulan yang Allah haramkan, Allah muliakan ini, lebih terlarang lagi kita berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah SWT. Dan dari sinilah para ulama kita memahami bahwa kalau saja dosa dan maksiat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita terjatuh ke dalamnya di 4 bulan yang agung ini, maka begitu pula dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan di dalamnya. Amalan kebaikan, amalan soleh, apapun itu, bacaan Al-Qur'an, salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, zikir, doa atau amalan kebaikan apapun, berbakti kepada kedua orang tua dan segala macam bentuk amalan soleh, jika kita lakukan di 4 bulan yang Allah haramkan, Allah muliakan ini, termasuk di dalam bulan Rajab ini, maka bisa jadi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dosa dilipat gandakan juga balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kami mengingatkan kepada diri kami dan kepada kita sekalian, dalam bulan yang sangat agung ini, marilah kita betul-betul bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, beramal soleh. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan, dan jangan pernah menunda untuk melakukan kebaikan tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memotivasi seseorang melakukan kebaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi bahkan dengan perkara yang terkecil pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kita motivasi dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, takutlah terhadap neraka meskipun hanya dengan sepotong biji, sepotong kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kita, wa tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum yang kita berikan kepada saudara kita adalah merupakan bagian pahala sedekah. Dalam perkara-perkara yang kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dalam melakukan kebaikan, karena memang kita diperintahkan untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, dan bisa jadi kebaikan yang kecil itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya menjadi besar, atau bisa jadi kebaikan yang kita anggap kecil itu ternyata justru kebaikan yang menjadi sebab Allah ridho dengan kita, lalu kemudian Allah membawa dan memasukkan kita ke dalam surganya. Dan bisa jadi sebaliknya jemaah sekalian, keburukan yang kita anggap kecil ternyata itulah yang membinasakan kita wa iyadzubillah, sebagaimana firman Allah, wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kalian menyangka perbuatan itu adalah perbuatan yang sepele, kecil, tapi bisa jadi itu di hadapan Allah sangat-sangat besar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab adalah bulan yang sangat agung dan bulan yang sangat mulia. Dari keumuman firman Allah Subhanahu wa taala tadi, maka bisa kita ketahui semua amalan kebaikan, apa yang mampu kita lakukan silakan dilakukan. Syariat memerintahkannya, silakan dilakukan. Tapi yang menjadi persoalannya adalah ketika mengkhususkan hari-hari tertentu, tanggal-tanggal tertentu, atau malam-malam tertentu dari malam-malam yang ada di bulan Rajab atau hari yang ada di bulan Rajab dengan amalan tertentu, maka itu membutuhkan dalil khusus. Dan jika kita tidak punya pegangan, maka jangan dilakukan dan jangan mengkhususkan, tapi silakan lakukan amalan secara umum. Amalan apa saja yang bisa kita lakukan? Kita terbiasa berpuasa Senin dan Kamis, silakan lanjutkan. Kita terbiasa berpuasa 3 hari dalam 1 bulan yang dikenal oleh para ulama kita dengan Ayyamul Bidh, hari putih 13, 14, 15, silakan lakukan. Kita mungkin ada di antara kita orang yang berpuasa seperti puasanya Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka, silakan lanjutkan. Kita terbiasa melakukan amalan-amalan soleh lainnya, silakan lakukan. Tapi jangan mengkhususkan, karena jika kita mengkhususkan, maka butuh dalil khusus terhadap apa yang kita lakukan tersebut. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab, dalam halaman yang ke-11, beliau menyebutkan bahwa tidak ada satu hadis yang sahih pun yang menjelaskan tentang keutamaan khusus dalam bulan Rajab, baik puasa di dalamnya ataukah salat khusus di dalamnya. Tidak ada satu hadis yang sahih pun yang bisa dijadikan pegangan, kata beliau. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menjelaskan hal yang sama dalam majmu' al-fatawa beliau. Beliau jelaskan juga bahwa tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan tentang puasa khusus di dalam bulan Rajab, dan semua hadis
yang diriwayatkan dalam keutamaan-keutamaan amalan, bukan dalam persoalan itu, karena hadisnya sangat-sangat lemah, bahkan sebagian adalah hadis-hadis yang palsu. Oleh sebab itu, jemaah sekalian, siapa di antara kita yang ingin berpuasa, silahkan berpuasa tanpa mengkhususkan, sebagaimana pesan-pesan yang biasanya kita dapatkan ketika datang bulan Rajab. Siapa yang berpuasa satu hari, seakan-akan dia telah berpuasa 1000 tahun. Siapa yang berpuasa atau mendapatkan pahala 1000 tahun. Siapa yang berpuasa 2 hari, mendapatkan pahala 2000 tahun, dan seterusnya. Siapa yang mengingatkan orang lain, mendapatkan pahala 700 tahun, dan seterusnya. Siapa yang berpuasa 7 hari, dibukakan, ditutupkan pintu neraka yang 7. Dan siapa berpuasa 8 hari, dibukakan pintu surga yang 8. Ini semua adalah hadis-hadis yang tidak benar dinisbatkan kepada Nabi SAW. Tapi jika kita ingin berpuasa, silakan berpuasa, karena ini adalah bulan yang Allah agungkan. Dianjurkan untuk kita perbanyak amalan soleh di dalamnya. Jika kita ingin memperbanyak amalan-amalan seperti sholat sunnah, silakan sholat sunnah, silakan membaca Al-Quran dan seterusnya, karena ini adalah bagian dari bulan yang sangat dimuliakan, diagungkan oleh Allah SWT. Bahkan dijanjikan insyaallah ta'ala amalan-amalan soleh yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Tapi untuk mengkhususkan amalan-amalan khusus, kita juga butuh panutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai bulan yang agung dan bulan yang mulia ini justru menjadi buat kita bulan yang tidak berkah, karena melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara yang perlu diingatkan jemaah sekalian, bahwasanya terjadinya Isra dan Mi'raj pada bulan Rajab, atau lebih khusus di tanggal 27 dari bulan Rajab, itu pun masih menjadi pertentangan di antara para ulama kita. Sangat banyak perbedaan para ulama kita, dan banyak di kalangan para ulama kita yang melemahkan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Ala kulli hal, jemaah sekalian, kalaupun benar Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab misalnya, maka itu bukan berarti kita harus membuat sesuatu perayaan atau membuat sesuatu ritual dan sebagainya dalam hal tersebut. Ingatkah kita dengan sahabat yang mulia, sahabat satu-satunya yang pada saat itu membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika semua orang-orang Quraisy mendustakan Nabi pada saat Nabi menceritakan bahwa beliau diperjalankan di malam hari oleh Allah SWT, dan Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi diperjalankan oleh Allah SWT di malam hari mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu. Allah telah menceritakan hal tersebut, dan Nabi ketika beliau ceritakan kepada orang-orang Quraisy, mereka dustakan karena hal itu tidak masuk di akal mereka. Mereka menggunakan akal mereka, bukan menggunakan dalil. Mereka menggunakan akal mereka dan bukan menggunakan wahyu. Menurut akal mereka itu tidak mungkin terjadi. Tapi itulah yang terjadi menurut Al-Quran dan Allah yang memudahkan Nabi untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Tapi Nabi kabarkan kepada mereka, mereka dustakan. Maka ketika dikabarkan kepada Abu Bakar, cuma lihat temanmu itu, yang dimaksudkan adalah Rasulullah, wahai Abu Bakar, pada malam yang sama. Maka Abu Bakar mengatakan, apakah dia berkata demikian? Mereka mengatakan, benar dia katakan demikian. Abu Bakar Siddiq mengatakan, seandainya dia mengatakan sesuatu yang lebih jauh daripada itu, maka aku akan membenarkannya, kata Abu Bakar Siddiq. Bahkan disebutkan dalam beberapa kitab sejarah, ketika diceritakan peristiwa tersebut, Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada orang-orang Quraisy itu, seandainya ada satu tembok putih di hadapanku, tapi Nabi mengatakan bahwa itu warnanya hitam, maka aku akan lebih membenarkan Nabi daripada mataku yang melihat itu adalah warna putih. Inilah sikap kita sebenarnya, jemaah sekalian. Seandainya pun Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab, maka sikap kita sebagai orang yang beriman adalah membenarkan kisah itu terjadi kepada Nabi dan mengambil hikmah apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Apa peristiwa besar yang ada dalam Isra Mi'raj, yaitu peristiwa diwajibkannya sholat 5 waktu untuk kita. Bukan kemudian kita membuat ritual khusus, amalan khusus, dan sebagainya yang kemudian tidak pernah dilakukan oleh orang pertama yang membenarkan kisah Isra dan Mi'raj, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah ada di antara manusia di zaman ini yang lebih baik daripada Abu Bakar Siddiq?
Hasya wa kalla, sekali-kali tidak mungkin. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita pergunakan bulan Rajab ini betul-betul dengan ibadah kepada Allah. Dan terakhir, sebahagian para ulama salaf kita mengatakan, bulan Rajab bagaikan bulan untuk menanam. Syahrul Rajab, syahrul zar'i, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Dan bulan Syaban yang datang setelah Rajab nantinya adalah bulan untuk menyiram tanaman kita. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memetik hasil tanaman kita. Artinya, sejak Rajab ini, latih diri kita dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Lalu kemudian tambah semangat kita di bulan Syaban. Dan kita akan lihat di bulan Ramadan, Allah akan berikan kemudahan kepada kita untuk beramal ibadah insyaAllah. Kenapa? Karena sejak bulan Rajab kita menanamnya. Dan di bulan Syaban kita menyiramnya. Di bulan Ramadan kita akan mudah untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Dan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan adalah doa yang tidak benar kalau dikatakan sebagai hadis Nabi. Didhaifkan dan dilemahkan oleh Imam An-Nawawi, Ibnu Rajab, Syekh Al-Albani dan selain mereka banyak yang melemahkan hadis ini, tapi dia adalah bentuk doa tanpa menisbatkan kepada Nabi. Kita boleh menggunakan doa tersebut tanpa mengatakan bahwa itu adalah hadis Nabi. Maka boleh kita menggunakan doa itu. Kita katakan Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Wa barik lana fi Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan.